Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis yang baru 3 pekan menjabat sebagai Kapolres baru melakukan kunjungan kerja bersama dengan para pejabat utama Polres Batubara. Kunjungan kerja ini dilakukan di 4 polsek yang ada di wilayah hukum Polres Batubara. Kapolres mengatakan sebagai Kapolres yang baru, hal ini sangatlah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas serta menjaga Kamtibmas tetap kondusif, sekaligus bersilaturahmi dengan seluruh personil kepolisian dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di Batubara. Selain itu, seluruh polsek yang ada juga harus saling membantu warganya yang kurang mampu dengan cara disarankan untuk mendirikan rumah sosial atau rumah singgah sahabat polisi. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, kami Kapolres Batubara beserta pejabat utama dan Ibu Engkari melakukan kunjungan kerja secara formal ke 3 polsek pada hari ini. Yang pertama dari Polsek Labuan Buku, kedua Polsek Medan Beras, dan ketiga Polsek Indrapura. Ini memang setiap pejabat baru di wilayah tersebut wajib mengunjungi wilayah hukumnya, terutama polsek-polsek yang berada di bawah Polres Batubara. Dan pada hari ini adalah kesempatan yang pas kami lakukan dan ketemu dengan para muspika-muspika kecamatan dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh pemuda, dan warga masyarakat yang berada di wilayah. Himbauan kami selaku Kapolres, sudah kami jelaskan tadi, samping tugas pokok kami menjaga situasi Kamtibmas, juga kami menghimbau kepada tokoh masyarakat dan muspika kepala desa, mari kita sama-sama melakukan kegiatan sedekah Jumat, tiap hari Jumatnya, yang mana ada nantinya kantor polisi sahabat Polsek di tempat tersebut, dan berkumpul setiap hari Jumatnya dan melakukan bersedekah. Oke, semua bilang yes. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.